Kata para ulama, apa itu finatul qabr? Yaitu su'alul malakain. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ini semuanya tidak akan mungkin bisa dijawab kecuali oleh orang yang beriman, yang istiqomah di atas at-tauhid, yang istiqomah di atas al-aqidah sahihah. Karena Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini sekali lagi, hanya orang yang beriman yang Allah kokohkan hati mereka, lisan mereka untuk menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Dan itu semuanya butuh persiapan di dunia ini.